sampai lagi. Babungnya lagi sobat. Kayak bantal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Papa Retekman ya. Hari ini kita mancing lagi babong, mudah-mudahan ada lagi. Hari ini saya pakai baby tuna lagi. Saya menggunakan rangkaian anti kusut karena saya tidak bawa jangkar hari ini. Jadi ini sangat bagus untuk hanyut-hanyut. Tapi ini rangkaian kasar sobat, tidak pakai perfect karena saya tidak sempat lagi beli sinar perfect. Ini saya gunakan leader nomor 30 dan ini. Oke, kita memilih spotnya dulu. Oke sobat, sudah pas di spotnya. Bila hanyut-hanyut seperti ini, pastikan kita melewati ke depan sedikit spotnya, baru kita turunkan agar nanti ketika umpang sampai dia pas di spot tersebut karena harus mengarah ke depan. Ya sobat, jangan lupa pancingan. Oke, kita turunkan dulu. Tadi saya sudah dapat ikan kecil sobat. Sini kedalaman 80-90. Setelah sampai, kalau leadernya 2 depa, angkat 3 depa saja itu sudah pas kalau arus tidak terlalu kencang. Apalagi tidak pakai jangkar. Oke, kita tunggu sobat. Jangan ada sambaran yang besar-besar. Hari ini saya mancing sendiri lagi. Saya punya teman semua turun mancing cumi. Ya, mana babongnya? Semua ada yang sambar besar. Kenapa kacau sah? Jangan kurap. Baru sampai. Sudah bukan predator. Ikan bagus sobat. Oke,
Abong. Ih. Ternyata babongnya sobat. Ih, kangen dalang. Lihat ini. Mantap sekali. Turun pertama langsung babongnya yang sambar. Saya kira kurisi. Wih, mantap sobat. Wih, berat ini. Ya, kita turunkan lagi. Wih. Bukan lagi. Hari ini arus sudah mulai kencang lagi. Sama seperti kemarin. Jam 10 itu sudah kencang sekali. Itu juga hari ini. Turunkan lagi kalau arusnya kencang sekali. Paksa kita mancing ikan-ikan kecil lagi. Karena tidak mampu sudah pada dayung-dayung terus. Tidak bawa jangkar, takut berjangkar di tempat ini. Kalau sendiri harusnya kencang sekali. Perahu saya tidak sehat ini. Dah, turun lagi sobat. Sudah masih ada babongnya. Lepas sobat, setelah sampai. Buka dua depa. Saya ingat 3 depa, kalau 2 leadernya 2 depa, angka 3 depa saja, sudah sedang-sedang. Itu jarang tersangkut. Ya. Babongnya lagi. Ya, sampai lagi. Babongnya lagi, sobat. Wah. Tidak kena terumbu lagi. Sepertinya lari ke terumbu lagi. Mudah-mudahan bisa selamat. Ya, bisa sobat. Kayaknya naik. Ya. Kayaknya luar biasa sobat hari. Mungkin target yang sama lagi. Kayak bantal. Sayang rangkaian putus sobat. Dia mengenai terumbu.
Memang ikannya betul-betul mantap ini. Hah. Sayang dia lari ke terumbu. Tangkai saya bagian bawah putus. Alhamdulillah bisa selamat sudah. Tidak apa-apa rangkaian putus. Asal jangan ikannya. Ahaya spot ini. Beratnya bukan main. Cepat kita bikin rangkaian dulu. Lihat sisa satu pancinya. Hasil saya bantal-bantal hari ini. Super babung.